syaratnya untuk bisa menggunakan hak pilih itu rata-rata mereka adalah usia 17 tahun atau bahkan ada yang belum usia 17 tahun. Nah, itu harus diketahui oleh mereka bagaimana caranya agar bisa menggunakan hak pilih itu. Yang kedua, karena mereka itu pertama menggunakan hak pilih ini, mereka harus tahu bagaimana memberikan tanda coblos atau pemberian suara itu dengan baik dan benar.